Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Kituan Kreasi. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya untuk membuat lem yang super kuat. Untuk bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Untuk alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yaitu satu buah tempat untuk bensin, teman-teman. Saya buat dari aqua gelas. Tinggal kalian potong seperti ini. Kemudian yang kedua, bensin, teman-teman. Saya ngambil dari motor. Berikutnya, untuk alat pengaduk, saya gunakan tusuk sate. Kalian bisa pakai apa aja ya. Yang penting bisa untuk mengaduknya nanti. Kemudian berikutnya, tentunya styrofoam. Nah, ini untuk media yang akan direkatkan nanti, yaitu kebetulan saya punya ember yang sudah terbelah ini. Jadi nanti seberapa kuat lem yang saya akan buat ini bisa merekatkan kembali ember yang sudah terbelah ini, jadi bisa dimanfaatkan kembali, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja eksekusi bahan-bahannya. Yang pertama adalah masukkan bensin ke tempat yang seperti gelas ini, teman-teman. Setelah itu tutup kembali bensinnya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian masukkan styrofoam ke dalam bensin. Nah, ini akan terjadi proses kimiawi ya, teman-teman. Jadi si styrofoamnya ini akan meleleh. Untuk styrofoam ini saya ambil dari kardus bekas dari alat elektronik, teman-teman. Biasanya itu di dalamnya ada styrofoam. Oke, teman-teman, lakukan prosesnya seperti ini berulang-ulang sampai bensinnya itu mengental. Apabila sudah dirasa mengental, kalian bisa sambil mengaduk-aduknya. Apabila sudah dirasa kental, lem super kuat siap untuk digunakan. Nanti lakukan caranya seperti ini ya, teman-teman. Ikuti langkah-langkahnya. Untuk lem yang sudah terbelah ini, bagusnya kalian pakai penyangga agar tidak banyak gerak, teman-teman, si embernya. Jadi embernya tetap menyatu dengan bagian belahan lainnya. Kalian juga bisa gunakan solatip untuk bagian yang tidak dilem dulu, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan bagian lainnya sudah merekat ataupun lemnya juga sudah kering, bagian yang disolatif bisa dilepaskan, kemudian baru berikutnya tinggal dilem lagi, teman-teman. Oke, untuk proses pengeleman sudah selesai, tinggal kalian nunggu keringnya. Oh ya, kalian juga bisa gunakan ke sepatu yang sudah dol seperti ini. Jadi sebelum dilem, kalian terlebih dahulu bersihkan sepatunya yang akan dilem agar memaksimalkan proses perekatannya. Thank you.
Nah ini teman-teman, lemnya udah merekat. Tadi kebetulan hujan gede, jadi tidak saya record juga pas hujan gedenya ya. Cuman saya biarin. Tapi ini alhamdulillah si lemnya ini udah merekat teman-teman. Bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Tuh ini juga udah merekat banget nih. Lem yang terbuat dari styrofoam kemudian dicampur dengan bensin itu recommended untuk digunakan ataupun dipakai untuk merekatkan benda yang contohnya seperti ember ini teman-teman ya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.